Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho PKXD. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk menghabiskan gemku lagi ya guys ya. Nah, kita cari lokasi yang bagus dulu buat syuting ya guys ya. Nah, di sini aku mau membeli gitar paling mahal yang ada di PKXD ya guys ya. Nah, gitar manakah yang aku maksud ya guys ya? Nah, di sini adalah gitar yang ada di rumah paket Rockstar ya guys ya. Tapi bukan gitar yang perempuan, tapi gitar yang cowok ya guys ya, yang gitar listrik api itu loh guys. Nah, itu tuh aku pengen banget dari dulu guys, karena rusuh ya guys ya. Kalau gitar yang lain itu aku maksudnya kalau yang paket ini aku tuh nggak, ya biasa aja gitu loh guys ya, kayak rumahnya, bajunya. Tapi gitarnya ini guys keren sih guys, efeknya itu bener-bener rockstar banget ya guys ya. Ini item yang aku dapat banyak banget ya guys ya, buset dah aku nggak pakai lagi nanti. Ya udah guys ya, kita cobain aja sekalian rumah dan bajunya ya guys ya. Rumahnya kita akan coba lihat nih dalamnya kayak mana sih. Loh, malah masuk ya guys ya. Aduh, gimana sih aku ini, salah guys. Kita harus ganti dulu nih maksudku. Nah, kita ganti pakai rumah Rockstar ya guys ya. Oke, langsung aja kita masuk nih guys. Kita lihat dalam rumahnya kayak gimana sih. Oh, kayak gitu. Oh iya, bagus sih ini kalau buat buat party enak sih guys. Wah, ada kayak itunya ya guys ya. Apa itu namanya itu ya guys ya? Yang gerak-gerak itu loh guys. Ampli gitu loh, amplifier gitu. Itu aku enggak tahu namanya, lupa gue guys ya. LED light. Kemudian kita cobain aja dulu guys bajunya ya guys ya. Oke guys, setelah pilih-pilih langsung aja nih udah kelar kita pakai baju Rockstar ya guys ya. Tapi menurut biasa aja sih guys, kalau bajunya ini aku ya biasa aja. Aku cuman di pembelian ini cuman ngincer gitarnya doang ya guys ya. Coba langsung aja yuk kita keluarin ya guys ya. Wah, ini dia guys yang aku tunggu-tunggu ini guys. Kita langsung dengerin suaranya dulu guys. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Gimana guys, keren kan? Gak salah aku beli ini gitar dengan harga 550 gem ya guys ya. Karena aku kayaknya nggak pakai deh paket yang lain, kayak rumah segala macam aku juga males dekor ya guys ya. Jadi aku kayaknya ya pakai gitarnya sih pasti sih. Nah, ini gitarnya yang ini efeknya biasa aja ya guys ya. Oke guys, langsung kita cobain satu-satu dulu deh ya alatnya ya. Nah, ini untuk suara menyanyinya ya guys ya. Nah, ini juga lucu sih, ini bisa dipakai sih. Kemudian kita coba lagi apa ya? Oh, ini kendangnya ini ya. Drumnya ya, drum. Nah, ini ketika kita joget rumahnya keluar itunya ya guys ya. Keluar apa namanya itu ya? Aku nggak tahu itu, yang ping-ping itu guys. Nah, ini keren sih guys. Nah, kemudian paling rumah ini nanti akan aku pakai untuk kalau ada party atau syuting video sih guys. Nah, untuk ininya juga biasa aja guys. Kemudian apa lagi nih yang belum kita cobain, sulingnya ya guys ya. Wah, sulingnya ya gini aja sih, lumayan lah ya guys ya. Kemudian ya itulah paling ya kayak gitu sih guys, kecerekannya juga sama aja. Paling bagus emang cocoknya itu emang gitar ini ya guys ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini kali ya guys ya.
mungkin kita akan ketemu di next video lagi ya guys ya, agar kita akan konten-konten yang mungkin akan membeli updatean terbaru ini ya guys ya. Nanti kan ada itu layangan segala macam itu kan belum muncul nih guys, nanti kita borong semua ya guys ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you on the next video. Bye bye. Aku mau manggung dulu nih guys.